Sebelum nonton videonya jangan lupa dukung channel ini dengan like, share dan subscribe karena subscribe itu gratis ya guys. Selamat menonton. Guys, aku sudah sampai. Guys, kali ini aku sudah sampai di Gunung Saniri, tepatnya di daerah Saparua, Maluku Tengah. Nah, ini yang ada di depan ini adalah tempat musyawarahnya pahlawan Patimura, yaitu Thomas Matulesi. Ke Gunung Saniri, kalau tidak mau naik lewat anak tangga ya guys, bisa langsung dengan mobil sampai di atas. Jalannya sudah bagus. Dia pun tanpa musyawarah itu bagus ya, baik. Iya. Dia Thomas kurang perawatan. Iya, itu mesti perawatan terus. Atapnya kan sudah banyak yang. Iya. Jatuh. Coba juga dikasih tulisan gitu, Pak ya. Iya. Kan itu kan situs bersejarah, masa bersejarah atau? Supaya orang bisa tahu. Iya. Ya, dikasih tulisan bahwa iya. Ini tempat musyawarah. Musyawarah. Pada oh, gitu. Zaman. Tahun berapa-berapa maksudnya kisahnya tuh ditulis gitu di yeah. Apa dibikin kayak monumen begitu kayak ya.
Nah, ini adalah anak tangga menuju ke Gunung Saniri. Kalau misalkan sahabat YouTube nggak mau pakai mobil atau nggak ada mobil, bisa jalan lewat sini. Bisa lewat anak tangga ini sampai di atas kurang lebih sekitar 250 anak tangga ya guys. Wah, lumayan nih guys. Bisa sambil olahraga nih guys kalau ke Gunung Saniri lewat anak tangga ini. Cuman karena sekarang sudah dibangun jalan, jadi sepertinya sudah jarang orang yang lewat di anak tangga ini. Jadi sepertinya kurang terawat jadinya guys, karena sudah nggak ada lagi orang yang melewati anak tangga ini. Sahabat YouTube suka dengan video-video dari Pink Anchor TV, jangan lupa like, share, dan subscribe serta aktifkan tombol loncengnya ya. Kalau suka boleh like, kalau nggak suka boleh juga di dislike. Oke? Jangan lupa ikuti terus dan tonton terus Pink Anchor TV. Yuk ikuti perjalananku masih di Saparua, Maluku Tengah. Yuk kita explore Indonesia. Thank you.